Akhirnya teman-teman, dekorasi kita dari terpal yang termurah sampai yang termahal jadi teman-teman ya. Dan sebagai rasa senangnya kita bakal terbangin balon itu teman-teman ya. Kalian bisa lihat tuh. Halo sob guys, balik lagi bersama aku di sini Akbar di channelnya Windy Akbari. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan video kali ini teman-teman, kita masih bermain game Aku Si Peternak Lele lagi teman-teman ya. Jadi pada kesempatan video kali ini guys, kita bakal ngebahas tentang gimana cara ngedekorasi dengan cantik dan benar teman-teman ya. Nah ini kayak gini nih ya, ntar kita bakal bikin nih ya kan tutorialnya gimana sih cara dekorasi. Mungkin bisa jadi Bang Akbar bakal ngasih save datanya teman-teman ya. Tapi nih sebelum kita mulai videonya, bagi kalian yang belum subscribe silahkan kalian subscribe, dan pastinya kalian like video ini teman-teman ya, sebagai uang parkirnya guys. Jadi di kesempatan video kali ini Bang Akbar itu nggak bakal ngasih tentang informasi tentang bocoran dulu ya guys ya, karena memang di video-video sebelumnya kita udah bahas semua teman-teman ya, seperti easter egg terbaru, kepiting udah kita bahas, terus si terpal grafiat juga kita udah bahas, pembeli sultan juga kita udah bahas ya kan. Jadi pada kesempatan video kali ini kita bakal ngebahas yang namanya itu dekorasi teman-teman ya. Jadi ini guys, kita bakal have fun aja guys ya. Di video kali ini kita bakal have fun, bakal senang-senang. Bahwasannya teman-teman, ini guys, dari terpal biru sampai ke terpal hijau sampai ke terpal coklat ini punya tingkatannya sendiri teman-teman ya. Dan juga kan yang terpal warna biru ini kan terpal yang paling murah. Terus ini agak lumayan mahal. Nah terus ini agak lumayan mahal ya kan. Nah terus yang paling atas ini kan pastinya yang mahal teman-teman ya. Nah gitu kan guys. Jadi sesuai dengan tingkatan terpalnya teman-teman ya. Dan juga aku ngisinya itu tentang sesuai dengan tingkatan ikannya juga teman-teman ya. Jadi ikan yang level rendah ya di bawah, yang paling tinggi ya pastinya di atas teman-teman ya. Nah jadi punya levelnya sendiri teman-teman ya. Seperti kayak gini nih ya guys ya, sabar ya. Nah di sini kan ikan-ikan yang biasa teman-teman ya, nih kayak ikan level 2 ya guys ya. Nah jadi di sini ada ikan level 3. Nah jadi yang di sini level 2, terus yang di sini level 3, level 3 nih, hull level 3, dan juga di sini level 4 teman-teman ya, nih level 4 combel. Terus di sini ada redfin. Nah, ini level 4. Jadi yang di pinggiran sini ini level 3 semua teman-teman ya. Nah, jadi berurutan gitu teman-teman ya. Jadi ya ini kalau kita naik di atas, nah ini level 4 juga ya. Level 4, ini level 4 juga teman-teman. Dan juga di sini level 4. Jadi sesuai dengan tingkatan ikannya teman-temannya. Jadi dan juga terpalnya itu terpal yang diurutan dari yang murah sampai ke mahal gitu teman-teman ya. Dan juga pastinya di sini ada easter egg yang paling langka teman-teman. Di sini ada emas bro teman-teman ya, dan juga di sini ada snapping. Aduh malah jatuh gitu kan. Bentar. Jadi di sini ya kayak gini teman-temannya, pokoknya itu dekorasinya itu kayak gini teman-teman. Nah, bagi kalian pengen tahu cara ngedekorasinya kayak gini tuh gampang banget sih guys. Kalau kalian itu adalah kreativitas ataupun perajin guys ya di game, pasti kalian itu tahu lah guys ya. Nah, jadi bagi kalian yang mau dekorasi seperti ini teman-teman, jadi kayak sesuai guys ya, sesuai dengan tingkatan terpalnya teman-temannya, dari yang murah sampai yang kemahal. Dan juga ikannya tuh dari yang bintang 2 sampai yang terspesial teman-temannya, termahal ya pastinya guys ya. Bang, gimana cara lu bikin itu, Bang? Cara bikin itu gampang banget teman-teman ya. Jadi kalian itu harus mempunyai dulu ini, kenapa nih? Ini malah ini guys. Jadi ini pun keuntungan itu teman-teman, kalau kalian bikin ini guys, ntar bocil kalau ngambil ikan kalian dia nyangkut teman-teman ya. Dia nyangkut. Ntar kalian bisa lihat nih guys ya. Ntar kalau bocil datang nih, bocil kampret. Hahaha, mau lari kemana kamu cil? Ha? Udah tidak bisa lagi mengambil ikan saya di terpal saya ya. Udah. Ada tameng yang sangat kuat di sini teman-teman ya, kita lempar aja nih pakai batunya. Dan nggak hanya di situ teman-teman ya, dekorasi kuna itu kalau di luar cantik banget teman-teman ya. Kalau lihat dari luar tuh cantik banget. Nah kalau misalnya nih tuh cantik banget guys ya kalau lihat dari luar. Dan dekorasi perlombaan leleku juga udah kukasih teman-teman ya. Jadi dekorasi perlombaan lele Bang Akbar juga udah Bang Akbar kasih teman-teman ya di video sebelumnya. Itu downloadnya itu media fair di perlombaan lele part 2 teman-teman ya. Jadi kalian bisa tonton aja di perlombaan lele part 2. Di video part 2 tentang perlombaan lele, Bang Akbar telah ngasih save datanya Bang Akbar ya guys ya, tentang dekorasi ini teman-teman. Jadi kalian bisa pakai aja guys ya. Dan juga pasportnya ada di video teman-teman ya, kalian tonton aja sampai habis. Dan linknya itu
ada di komenan, kalian bisa ambil aja ya teman-teman ya. Nah tuh dekorasinya Bang Akbar kayak gini guys ya, tentang perlombaan ikan lele teman-teman. Dan juga dekorasi yang itu pastinya kalian mau juga nih. Kalau kalian mau, kalian bisa komen aja sebanyak-banyaknya di bawah guys ya. Kalau kalian mau dekorasinya yang ini, yang lahan, kalian bisa komen aja di bawah teman-teman ya. Oke, ntar Bang Akbar kasih lagi nih kalau misalnya kalau mau. Nah di sini kita langsung aja guys ya. Nah jadi kayak gini teman-teman. Dan caranya itu gampang banget ya. Caranya itu cukup kalian kayak gini aja nih. Jadi kita bakal evan-evan teman-teman ya. Evan-evan aja nih. Oke. Kita bakal beli meja. Meja beli 3 teman-teman. Nah jadi caranya itu gampang guys. Jadi kalian cukup kayak gini guys. Sabar ya. Ini aku bakal contohin. Nah ini buat si Easter egg. Si Easter egg si ini guys ya. Bentar kita beli lagi nih satu meja ya teman-teman ya. Oke langsung aja nih guys. Ini aku beli terpal penyihir aja guys ya. Nah kita beli terpal penyihir. So sini kita ambil. So langsung kita bakal langsung aja ke lahan kita. Nah kita taruh aja di sini teman-teman ya. Nah oke okay. Udah seperti ini naik ke atas. Jadi kita punya tangga teman-teman ya. Jadi keren banget lah guys ya dekorasinya. Aduh jangan sampai jatuh nih. Bentar. Nah oke okay. So kita taruh di sini. Nah bentar guys. Ini agak nge-lag nih kenapa nih. Ih malah hilang guys. Oh kita bisa taruh di paling atas lagi nih. Bentar. Nah oke okay. So segini cukup kayaknya. Nah oke okay, kita lihat dari bawah. Apakah udah rapi. Gila sih guys. Ini sih udah di luar nalar banget teman-temannya. Di luar nalar banget coy. Bentar. Nah oke okay. Mejanya kita ambil semua. Oke, kita lihat guys. Kita lihat guys. Ini sih lumayan. Aduh bisa terbang gitu teman-teman ya. Oke guys cara bikin terpal terbang nih teman-teman. Kalau kayak gini guys. Nah jadi kayak gitu guys ya. Jadi dekorasinya itu kayak gini teman-teman ya. Cantik banget sih. Dekorasi kreatif dari game si peternak lele teman-teman ya. Jadi ntar ini ada tingkatannya guys ya. Dari terpal yang termurah, termahal dan juga Sultan teman-teman ya. Dan juga ikannya pastinya dari level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 sampai spesial teman-teman ya. Jadi kayak gini aja keseruan kita kali ini tentang game si peternak lele ataupun kita bakal heaven aja di sini. Oke, sing save video kali ini. Kalau kalian mau save datanya kalian bisa komen aja di bawah ya. Kalau kalian mau save datanya, bonus diamond dan uangnya dan juga pakan lelenya dan juga perlombaan yang di sana teman-teman ya. Nah, juga lahan ini teman-teman. Oke, sing save video kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.